Pemirsa HSS TV, sekarang kami berada di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan, di mana hari ini diadakan kegiatan bakti sosial Kodim 1003 Kandangan dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-74 tahun 2019. TNI Profesional Kebanggaan Rakyat merupakan tema yang diusung pada peringatan HUT TNI ke-74 bertempat di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan pada Rabu 25 September 2019. Peringatan yang digelar melalui Kodim 1003 Kandangan ini dirangkai dengan berbagai kegiatan bakti sosial, yaitu sunat massal, donor darah, dan cek darah, serta mengadakan pasar murah dan penyerahan kursi roda serta penyerahan paket bingkisan. Kegiatan bakti sosial ini untuk berbagi sesama, bagaimana memberikan yang terbaik untuk Hulu Sungai Selatan. Diharapkan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat serta ibadah untuk dunia dan akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemajuan TNI dan rakyat. Di samping itu, ini implementasi wujud manifestasi kepedulian keberatan kita semuanya untuk warga Hulu Sungai Selatan khususnya. Bagaimana kita meringankan beban rakyat untuk mengatasi kesulitan rakyat. Ini kami kemas dengan bakti TNI Mulawarman sebelum dari Bapak Panglima. Semoga dengan kegiatan ini semuanya bisa terjadi dengan baik, bisa ada fadilah manfaat untuk kita bersama sekaligus bernilai ibadah buat kita semuanya dunia akhirat. Demikian dari saya, semoga sekali lagi kami berdoa, mudah-mudahan kegiatan ini untuk kita semuanya bisa vertikal ke atas, sehingga kita bisa ikhlas nilai ta'ala demi pembangunan yang lebih baik ke depan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad mengucapkan selamat memperingati HUT TNI ke-74 tahun 2019 serta berdoa bersama semoga TNI semakin jaya, solid, dan dicintai oleh rakyat serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sambutan ini saya mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun TNI ke-74 tahun 2019. Dengan semangat ulang tahun ini kita doakan bersama. Semoga TNI semakin jaya, solid dan dicintai oleh rakyat serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI, khususnya Kodim 1003 Kandangan. Atas peran aktifnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di kabupaten yang kita cintai bersama ini. Baik di bidang pertanian, kesejahteraan, keamanan dan keagamaan maupun pada bidang-bidang lainnya. Tidak lupa saya berharap agar kerjasama dan sinergisitas yang terjalin selama ini antara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan baik dengan pihak TNI dapat terus kita jaga bersama sehingga pembangunan dapat terus berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Turut hadir pada kegiatan ini, Pasi Bakti TNI Korem 101 Antasari Marno, Forkopimda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Perwakilan Majelis Ulama Indonesia, para Kepala SKPD, BUMN, BUMD, Camat Sehulu Sungai Selatan, dan seluruh tamu undangan yang berhadir. Saya selaku Ketua Tim Pengawas Penilaian Pelaksanaan Kegiatan HUT TNI ke-74, di Hulu Sungai Selatan yang merupakan wakil dari Kodam 6 Mulawarman ini merupakan suatu prestis yang baik pendudukan dari Pangdam 6 Mulawarman di mana pelaksanaan kegiatan karya bakti dan bakti sosial yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Kodim
1003 kandangan ini sangat memuaskan bagi kami sebagai ketua tim pengawas penilai dari pusat. Semoga hal ini terus dipertahankan dan pelihara dan terus ditingkatkan agar supaya rakyat semakin dirasakan kesejahteraannya, agar supaya rakyat merasakan kehadiran TNI, Polri dan juga pemerintah daerah ini bahwa adanya pemerintah ada untuk melindungi rakyat dan mensejahterakan rakyat yang ada di wilayahnya. Dan ini merupakan wakil-wakil ataupun pemerintah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. Dan TNI hadir untuk serta mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya dan melakukan kegiatan karya bakti dan bakti sosial. Pertama kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan karya bakti dan bakti sosial ini di jajaran TNI, khususnya yang diselenggarakan di Kodim 1003 Kandangan. Sinergisitas ini bukan hal baru bagi pemerintah daerah dengan jajaran TNI. Kita berharap kebersamaan ini terus berlanjut dan TNI benar-benar dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Pemanunggalan antara TNI dengan masyarakat adalah menjadi hal yang pokok di dalam pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berbagai kegiatan kita kerjasamakan dengan jajaran TNI, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak tadi, termasuk juga MMI kita dalam pembuatan jalan yang dirintis oleh TNI di Malalingin, Kecamatan Padang Batu. Kami berharap TNI terus jaya dan tetaplah bersama masyarakat, khususnya masyarakat Hulu Sungai Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kegiatan bakti sosial dan karbat di Hulu Sungai Selatan sudah kedua kali ini berjalan dengan luar biasa. Ini semuanya sebagai wahana silaturahmi, kekerabatan untuk kita bersama. Tujuan daripada hari bakti dan bakti sosial ini dalam rangka hari ulang tahun TNI 74 dengan bertajuk Bakti TNI Bakti Melawan TNI untuk Rakyat. Ini merupakan kegiatan manifestasi bentuk kepedulian, perhatian, dan sekaligus sebagai kemaslahatan bersama kita bersama sehingga semua bisa terselenggara karena bentuk kerjasama dari pihak Pemda, dari instansi terkait. Di sini banyak BUMN, BUMN yang semua terus serta membantu bergerak semuanya. Tim Liputan Hulu Sungai Selatan TV melaporkan.